Salam sejahtera. Rancangan Kejaya kali ini akan bawa anda semua meninjau kejaya di dalam bidang pembuatan kereta. Kejaya yang dimaksudkan ialah jurutera enjin dan transmisi. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang kejaya tersebut, saya akan bawa anda semua melihat dengan lebih dekat lagi kejaya sebagai jurutera enjin dan transmisi. Selamat pagi, Amy. Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Faizal, seorang jurutera enjin dan transmisi di Proton Berhad. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita akan bertanya beliau tentang kejayaannya. Seorang jurutera di bahagian pemasangan enjin di Proton Berhad. Kerjaya sebagai seorang jurutera di bahagian pemasangan enjin adalah untuk merealisasikan pemasangan enjin di Proton. Pertama sekali adalah kita perlu mengenal lebih dekat lagi mengenai enjin. Caranya adalah kita akan membuka dan memasang enjin ini seberapa kali yang mungkin sehingga kita mahir. Keduanya, kita perlu merangka proses pemasangan enjin ini. Dan kemudian yang terakhir yang saya rasa paling menarik adalah dengan menggunakan kreativiti kita, kita perlu merangka satu line pemasangan bagi mengeluarkan enjin ini supaya terjaga kualitinya. Antara rutin-rutinnya adalah memastikan enjin dipasang mengikut proses yang ditetapkan dan juga memastikan segala mesin dan peralatan diselenggarakan dengan betul. Saya berjumpa juga dengan pembekal-pembekal mesin dan peralatan di mana kita akan berbincang untuk meningkatkan lagi mutu pemasangan enjin Proton. Cabaran-cabaran yang dihadapi adalah untuk mengekalkan kualiti enjin yang dikeluarkan dari kilang enjin dan transmisi ini. Di samping itu juga, kita perlu memastikan setiap peralatan dalam keadaan baik di mana tidak akan terganggu proses pemasangan enjin. Saya juga ada terlibat dengan beberapa projek baru enjin di bahagian enjin dan transmisi ini. Untuk sesuatu projek pula, kita perlu menyiapkan projek itu dalam sesuatu masa yang telah ditetapkan. Biasanya kami bekerja di dalam kumpulan di mana di kilang enjin dan transmisi ini kita mempunyai jurutera, kita mempunyai section quality, section production dan juga section penyelenggaraan mesin. Jadi kesemua section-section ini perlu bekerjasama untuk mendapatkan sesuatu untuk mendapatkan hasil enjin yang baik.
kita ini adalah adalah datang daripada diri kita sendiri, di mana kita perlu sentiasa memperbaiki mutu kerjaya kita, dan juga kita perlu melakukan banyak research dan juga kajian tentang kejuruteraan teknologi baru yang berkaitan dengan kejuruteraan dan juga enjin. Di samping itu terdapat juga saingan-saingan daripada industri pemotoran di luar, tetapi kita perlu anggap saingan itu adalah saingan yang positif, di mana dengan adanya saingan itu kita akan menghasilkan sesuatu enjin yang lebih bermutu lagi. Meluaskan pengetahuan kita tentang teknologi baru. Di samping itu juga kita mempunyai kita berkesempatan untuk mengadakan perbincangan dengan jurutera-jurutera yang berpengalaman daripada luar negara seperti dari Jepun dan juga dari Lotus Engineering. Adakalanya kita perlu melawat ke kilang-kilang mereka dan mengadakan perbincangan di luar negara. Kerjaya di Malaysia ini memberi sumbangan sama ada kecil atau besar kepada masyarakat dan amnya negara kita. Bila berkata tentang kerjaya di bahagian enjin, pemasangan enjin di Proton, sumbangan yang paling utama adalah untuk memastikan keselamatan enjin tersebut di dalam kereta Proton. Apabila kereta ini dapat diterima oleh semua pembeli-pembeli, maka ini akan turut menyumbang kepada ekonomi negara kita. Di samping itu juga, sebagaimana semua tahu, Proton juga ada mengeksport kereta ini ke luar negara. Jadi, lambang Proton itu amat penting pada negara kita Malaysia. Untuk mencuburi kejayaan ini, kita perlu memiliki ijazah dalam kejuruteraan sama ada otomotif, mekanikal dan elektrikal. Kursus-kursus ini boleh diikuti di universiti tempatan dan juga di luar negara. Di samping itu, antara benda yang paling penting yang perlu kita ada adalah minat kita. Minat di dalam sektor pemotoran. Tanpa minat, apa-apa kerjaya juga tidak menjadi.
dalam SPM kita perlu mendapat kepujian di dalam mata pelajaran sains, terutamanya fizik dan juga matematik. Kita perlu kuat dalam dua mata pelajaran tersebut. Tadi kita telah melihat kejaya sebagai jurutera enjin dan transmisi. Dan sekarang saya akan bawa anda semua meninjau satu lagi kejaya dalam bidang pembuatan kereta, iaitu jurutera pemasangan badan kereta. Saya sebagai seorang jurutera di bahagian pemasangan bodi ialah saya hendaklah memastikan setiap hari pengeluaran untuk membuat kereta-kereta wajar atau kereta motor mengikut rancangan yang telah ditetapkan. Di samping itu juga, saya perlu memastikan setiap pengeluaran yang dikeluarkan adalah mengikut standard ataupun piawaian yang telah kita spesifikasikan. Jadi kerja-kerja saya adalah merangkumi tentang kualiti, tentang kos pengeluaran dan juga tentang safety dalam sesuatu pengeluaran. Bagi saya, keadaan yang melayak ini kita berhadapan dengan berbagai-bagai masalah yang perlu kita tangani. Jadi masalah-masalah itu jelas mestinya datang daripada masalah-masalah pekerja saja, tapi kita menghadapi dengan masalah-masalah tentang equipment, mesin, kita punya kualiti suatu produk, kita punya masalah dengan kita punya pembekal-pembekal dan juga kita punya pihak-pihak yang memastikan kita dalam keadaan yang baik. Dapat beberapa faktor dalam kejayaan saya, tapi bagi saya cabaran yang utama ialah di dalam menangani masalah-masalah kualiti yang perlu kita capai. Dan sebagaimana kita ketahui, kita perlulah mengeluarkan sebuah kereta yang cukup berkualiti ataupun berkualiti tinggi. Bagaimana kita mampu untuk bersaing di arena pembuatan kereta. Di samping itu juga, kita perlu menaikkan moral pekerja-pekerja kita dan perlu memastikan skill pekerja-pekerja kita adalah di tahap yang tinggi agar kita memastikan pekerja-pekerja kita mengeluarkan ataupun membuat suatu kerja di dalam keadaan yang cukup baik dan cukup berkualiti.
sebagai jurutera, saya rasa kita perlulah mempunyai satu wawasan ataupun inisiatif untuk memajukan diri, tempat kerja kita serta syarikat. Dengan itu, kita perlulah membuat perubahan-perubahan yang baik dalam tempat kerja kita supaya kita dapat memastikan pengeluaran ataupun produk yang kita keluar ni, kita keluarkan adalah di tahap yang kita banggakan. Saya rasa itulah sebagai seorang jurutera yang perlu mempunyai usaha-usaha yang lebih supaya kita bersaing dengan jurutera-jurutera yang lain. Persaingan bagi saya dalam kedai ini adalah cukup baik dan cukup tinggi, di mana sebagai seorang jurutera buatan kereta, seorang jurutera itu hendaklah memastikan dia mempunyai inisiatif yang tinggi, di mana ada usaha-usaha yang perlu perbaikan ataupun perbaikan di dalam sebuah pengeluaran ataupun di dalam sebuah proses. Ini memastikan kita dapat mengeluarkan kereta mengikut jadual pengeluaran ataupun permintaan orang ramai. Jadi setiap perubahan yang kita perlu buat adalah perlu, dan kita sebagai jurutera hendaklah berusaha kuat. Dalam kerjaya sebagai jurutera juga, kita dapat memberi sumbangan ke atas masyarakat dan juga negara, di mana sekiranya kita dapat mencapai kualiti ataupun tahap pengeluaran ataupun tahap sesuatu produk yang dibanggakan dalam negara ataupun di luar negara, ini boleh memberikan satu perkembangan ekonomi yang pesat di negara kita. Saya rasa itu adalah satu sumbangan yang cukup baik untuk negara kita dan juga masyarakat. Sumbangan terhadap masyarakat adalah sumbangan yang paling penting. Bagi saya, sekiranya kita mengeluarkan sebuah produk ataupun kereta yang cukup baik berkualiti tinggi, ini akan memastikan kepuasan terhadap para pengguna, dan kita akan memastikan pengguna tiada rungutan ke atas kereta-kereta yang mereka telah beli. Jadi kita juga memastikan keselamatan pengguna dalam penggunaan sebuah kereta. Sebuah kereta yang mempunyai keselamatan tinggi adalah yang paling baik. Untuk menceburi bidang kejayaan ini, syarat-syarat serta kelayakannya adalah setiap pelajar SPM hendaklah mendapat kredit di dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, Matematik, Fizik atau Kimia, dan ianya bolehlah menyambung pembelajaran di universiti-universiti tempatan yang menawarkan jurusan di dalam
mechanical dan electrical engineering. Sebagai contoh, di Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra Malaysia, ataupun di Universiti Institut Teknologi Malaysia, ataupun di luar negara. Semoga kejayaan yang dipaparkan tadi akan menjadi panduan kepada anda semua untuk membantu memilih bidang yang anda minati.